Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika, Gus Dur diketahui rutin tidur malam pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Ketika malam hari, beliau seringkali bertanya kepada keluarga atau para pengawalnya, "Jam berapa sekarang?" tanya Gus Dur. Kemudian, jika jawabannya belum sampai pada waktu yang telah ditentukan itu, maka dirinya tidak akan tidur. Akan tetapi, untuk menjaga kesehatan Gus Dur, maka ia diharuskan untuk tidak tidur terlalu malam. Hal itu merupakan kesepakatan para keluarga dan orang yang dekat dengan Gus Dur. Jadi, ketika Gus Dur tanya jam berapa, maka yang ditanya harus menjawab pukul 1 dini hari supaya Gus Dur beranjak tidur. Hal tersebut berlangsung beberapa kali hingga akhirnya Gus Dur pun sadar akan hal itu. "Wah, selama ini saya dikibulin," gumam Gus Dur dalam hatinya. Akhirnya, Gus Dur pun memutuskan untuk membeli sebuah jam tangan tanpa sepengetahuan keluarga. Dan jam tangan yang ia beli bisa berbunyi ketika dipencet. Suatu malam, pada pukul 23.00 atau jam 11 malam, Gus Dur pun bertanya seperti biasanya, "Sudah jam berapa sekarang?" tanya Gus Dur. "Jam 1, Gus," kompak semua menjawab Gus Dur. Mendengar jawaban itu, Gus Dur pun langsung memencet jam tangan yang ia beli sembari senyum-senyum. Sekarang jam 11 malam. Bunyi suara jam tangan itu dalam bahasa Inggris. Seketika itu juga, semua kaget mendengar suara jam tangan tersebut. Bagaimana tanggapan Anda dari kisah ini? Sampaikan di kolom komentar ya. Jika Anda merasa bahwasannya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.